Ibu bapak saudara, kita sudah tiba di Yosua pasal yang ke-6 dalam program Bible Everyday. Judul daripada perikop ini adalah Jatuhnya Yeriko. Ini cerita yang sangat-sangat terkenal, cerita yang paling populer ketika kita masih sekolah minggu. Kita begitu menyukai cerita ini karena cerita ini memang sangat fantastis, sangat luar biasa, mengherankan. Ibu bapak saudara semuanya, ini adalah tantangan kedua terbesar yang dihadapi Yosua. Seperti yang sudah kita bahas 2 hari yang lalu, mereka dihadapkan dengan bentangan air sungai Yordan yang memiliki aliran sedemikian deras, tapi Tuhan bisa menyatakan kuasa dan mujizatnya. Maka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, kota pertama yang harus mereka duduki adalah kota Yeriko. Masalahnya, Yeriko ini dikelilingi tembok yang sangat tebal. Kita tahu budaya pada waktu itu, semakin besar tembok, semakin kuat tembok yang mengelilingi kota, maka kuatlah kota itu. Dan tembok Yeriko ini tidak main-main besar dan tebalnya dan tingginya. Menurut beberapa peneliti sejarah, ketebalan tembok daripada Yeriko ini itu bahkan bisa dilewati oleh kereta berkuda. Jadi Anda bisa membayangkan betapa tebalnya, betapa kokoh dan kuatnya, sehingga hampir tidak tertembus oleh apapun juga. Dan kalau temboknya sedemikian kuat, bagaimana bangsa Israel bisa masuk dan menduduki kota Yeriko itu? Maka secara hitung-hitungan militer, ini di atas kertas mereka tidak mungkin bisa. Di atas kertas mereka pasti gagal dan kalah. Tetapi justru disinilah Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam kemustahilan, Tuhan menyatakan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dilakukan pun dengan cara yang tidak biasa. Mereka kelilingi tembok Yeriko itu berhari-hari, sehari sekali. Hingga pada hari yang terakhir mereka mengelilingi hingga 7 kali dan mereka bersorak-sorak. Mungkin di mata orang-orang Yeriko, apa yang mereka lakukan itu gila, apa yang mereka lakukan itu bodoh, apa yang mereka lakukan itu tidak masuk akal. Mungkin mereka ditertawakan oleh orang-orang Yeriko yang melihat dari atas tembok. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Ketika bangsa Israel bersorak-sorai di hari yang terakhir setelah mereka mengelilinginya, Tuhan menyatakan kuasanya dengan heran. Tembok itu tiba-tiba runtuh. Bangsa Israel maju dan menyerang dan menduduki kota Yeriko ini. Apa pesan firman Tuhan ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Banyak orang hari-hari ini menghadapi tembok kemustahilan dalam hidup. Menurut ukuran manusia sepertinya sulit. Bahkan tidak hanya sulit, tapi itu mustahil untuk bisa dilakukan. Tetapi bukankah kita punya Allah yang mengatasi segala kemustahilan? Bukan Allah kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mustahil. Justru itu sebabnya taruhlah iman pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kadangkala cara Tuhan menolong sungguh tidak pernah terpikirkan. Cara Tuhan menolong kita mungkin terlihat sepertinya tidak masuk akal. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa menduduki kota Yeriko, kota yang hampir bisa dikatakan tidak mungkin terkalahkan, tembok yang tidak mungkin tertembus, tapi Tuhan bisa melakukannya bagi umat Israel. Apa tantangan yang ada di hadapan Anda sekarang? Tembok Yeriko seperti apa dalam hidup Anda yang sepertinya tidak mungkin tertembus? Taruh imanmu kepada Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, dan terus nyanyikan ucapan syukur, suaramu keluarkan untuk bersorak-sorai bagi kebesaran Allah kita. Itu adalah langkah iman, dan ketika waktunya sudah tiba, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita semuanya. Saya berdoa, hari ini firman Tuhan membangkitkan kembali iman kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Firman Tuhan berkata demikian. Allah yang sama yang dulu pernah meruntuhkan tembok Yeriko, hari ini bisa meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan yang ada di depan kita.
Tuhan berkati.